Final Cut. Oke bro, jadi kita mulai. Hey there. Jadi untuk subscribe to my channel. Kita akan and also press this bell icon. Daerah kotaku di Kandangan di Pandai Tengah tepatnya. Jadi aku dapat informasi masuk kondisi sekarang banjir ya di daerahku. Jadi untuk saat ini kita akan meluncur ke sana. Dan untuk sekarang aku masih dinas ini, masih memakai baju dinas. Dan untuk sekarang kita akan meluncur ke sana. Oke bro, jadi kita mulai rumah. Ini saat ini rumah gua banjir nih coy. Kita akan keluar. Nah, jadi untuk saat ini depan rumah gua banjir. Banjir banget coy. Banjirnya sangat deras untuk banjir nih. Kita ini dulu nih. Tadi gua skip karena kameranya buram. Kita akan lanjutkan. Oke, kita akan terjun ke arah banjir. Oke, dalam deh. Bakucau. Dia ada punya bang kayaknya. Harus. Oke, jadi untuk cukup sekarang lumayan sudah naik lah airnya. Kalau saat ini ya mah banyak orang yang gangguin. Jadi untuk second sekarang untuk air lumayan menggunakan. Udah tahap evakuasi tok. Mana? Evakuasi ya? Sedikit banyak. Iya. Udah. Nah, ada jadi nih. Leleng ulang. Jadi kalau di sini banjir jadi tempat rekreasi ya untuk yang lain. Thank you.
aduh gitu. BPK Hulu Sungai Selatan dan unit polisi di belakang ini sudah siap siaga untuk evakuasi kalau diperlukan. Oke bro, jadi kita akan lanjutkan perjalanan di sini sudah selesai. Ditambah berdinya. Hah? Ditambah berdinya. Wah, dalam tinggal pulang aku. Lu di situ tuh kan di dalam aja. Oler aja itu nah.
sendiri kondisi di jembatan 3 Desember hampir full. Apa itu limpas? Limpas itu kan bahasa kandangan untuk bahasa Indonesia apa ya? Oke, jadi kita akan memasuki jalan Mawang. Balik ke arah Lukluwa ya, di seberang sana kita akan skip karena baterainya skip. Oke, jadi kita akan melintas di daerah Lukluwa di mana itu lumayan dalam ya untuk kondisi air, tapi masih bisa dilewati untuk kendaraan. Dalamnya lumayan, kalau hampir mendekati toa gua harus di tempen lah, masalahnya harusnya betul lagi soalnya. Jadi mirip tempat wisata untuk sekarang sebetulnya, wisata air. Jadi mirip wisata air, jadi ya seperti itu lah ramai gitu. Dan airnya terendam juga nih kalau itu otomatis nanti sampai rumah baru dibuang airnya. Thank you.
tahun sekarang kita berada di simpang 4. Kita akan menuju arah Jalan Musyawarah baru ke sini nih. Main juga dalamnya. Oke. Ini adalah Jalan Musyawarah. Kita akan ke sini. Ke sana, ke sana. Ini adalah Posko Hita, mungkin kalian sudah tahu lah di sini Posko Hita ini. Hita Kandangan. Hita yang simpang 5 ya. Enggak ada tuh bilok ya. Jadi untuk sikun sekarang di daerahku, tepatnya di samping rumah ya. Di samping rumah, di jalan samping rumah gitu. Main dalam ternyata kan. Thank you.
3 nanti. Jam 3 nanti akan meningkat sekitar beberapa senti lah, 10 atau 20. Jadi itu akan menjadi banjir terdalam untuk tahun ini. Tahun dulu nggak segini lah. Tahun yang akan datang untuk tahun ini akan lebih dalam daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ini untuk Twitter, dalam sudah hampir mengungsi. Oke. Kemungkinan ini. Santai. Bisa nyuci mobil atau kendaraan di daerah banjir ini. Kita akan masuk di sini. Oke. Jadi banjirnya lumayan banyak, tapi untuk baru-baru jalan sini ada tuh. Kalau nggak hafal jalan, otomatis nyemplung ke sungai tegur samping ini untuk nyelam kendaraan. Jadi usahakan kita tetap berada di jalan tengah. Waktunya untuk masuk ke dinas lagi, karena aku masih dinas. Kita akan lanjutkan di setelah pulang nanti. Kita akan tetap masih di tujuan.